Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sandikok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Kembali penuhi request dari teman-teman kita satu profesi untuk mencontohkan bagaimana cara bermain manual lagu bukan yang pertama dari Mega Mustika. Untuk nada dasar kita ambil di A minor, tempo 163. Langsung saya contohkan untuk intro awalnya. Kita langsung pelajari, pilih suara choir, suara string bisa ya. Beralih ke suara seruling. Untuk demonya seperti ini. Sebelum memasuki intro yang kedua, ada kembali suara seruling ya teman-teman, seperti ini. Kita pelajari. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang baru melihat channel Sandikok, silahkan bergabung dengan cara subscribe, like, serta hidupkan notifikasi loncengnya,
Bila nanti channel Sandikok mengupload video terbaru, tutorial terbaru, share sampel-sampel gratis, teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman. Terima kasih, kita lanjutkan untuk intro yang kedua. Kita pelajari, pilih suara string. Melodi. Para string. Suara seruling. Dua kali ya, dari atas. Setelah terakhir suara seruling, kita pindah kembali ke suara melodi. Untuk demonya seperti ini. Seharusnya ada break ya teman-teman, tetapi saya contohkan yang lurus. Kalau ada breaknya seperti ini.
dikasih trik bisa, lurus bisa ya, namanya kita bermain manual. Dan selanjutnya, ada kembali suara seruling ya, seperti ini. Kita pelajari, pilih suara seruling. Semoga tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang suka bermain manualan dangdut. Bagi teman-teman yang sudah request, mohon bersabar, menunggu giliran nanti akan saya share seperti ini. Dan untuk teman-teman yang ingin request lagu, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya share seperti ini juga ya, kita bergiliran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.